Pelaku HSW 33 tahun dan HJ 30 tahun diamankan aparat Polres Goa dari operasi tangkap tangan. Keduanya ditangkap setelah aksinya memalsukan berkas persyaratan kenaikan pangkat guru dengan mengatasnamakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Terbongkar untuk membuat berkas persyaratan kenaikan pangkat guru atau PTK, keduanya mengambil hasil karya orang lain di internet lalu merubahnya. Untuk satu berkas PTK, kedua oknum guru ini mematok harga 1 juta hingga 2 juta rupiah. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti diantaranya 1 unit laptop, 2 unit telepon genggam, sejumlah berkas yang dipalsukan, dan uang tunai 5 juta rupiah. Atas perbuatannya, keduanya dikenakan pasal berlapis tentang sistem pendidikan nasional dan hak cipta dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Karena ini adalah modus. Modus yang mereka lakukan adalah bekerja sebagai sindikasi di sekolah SMK yang ada di Kabupaten Goa, di mana pemohon, dalam hal ini guru yang akan naik pangkat, sebenarnya sudah membuat PTK-nya, tetapi tidak diproses karena tidak melalui sindikasi ini. Ujung-ujungnya adalah sang guru diarahkan untuk membuat PTK kepada kedua oknum ini. Dan ujung-ujungnya, kedua oknum ini menyanggupi dapat melakukan pembuatan PTK dan mengurus kenaikan pangkatnya dengan sejumlah rupiah tertentu. Berdasarkan hasil yang ditemukan oleh Polres Goa. Nanti kita dalami setelah hasil ini. Ya, mekanisme sebenarnya seperti apa, Pak? Selain persyaratan kepegawaian, diwajibkan kepada guru untuk membuat penilaian tindakan kelas. Penilaian tindakan kelas itulah yang menjadi salah satu syarat. Nah, dan dilakukan verifikasi oleh tim penilai kenaikan pangkat itu berdasarkan syarat-syarat itu. Jadi ada timnya.